Hey guys, hari ini bersama saya dengan Hoya di Kiai, Hoya saya ni dah besar, tapi belum belum berbunga, belum pernah berbunga lagi. Dia memang besar, kita tunggu dia besar lah. Saya tak tahu bunga dia macam mana sebenarnya. Di Kiai, dia sangat bushy dan sangat besar lah. Tapi dalam bekas ni bekas kecil je. Bekas dia kecil saja, tapi saya tanam dengan medium tanam campur sikit tanah lah. Ni yang kena cahaya matahari. Dia kalau dia mula-mula saya letak tempat teduh, tapi bila kena cahaya matahari dia jadi macam ni. Ni ada siput juga ni. Dia kalau siput datang dia akan jadi macam tu. Ha, daun dia cantik berbentuk leaf. Okey. Okay. Kan cantik kan? Ha, cantik sangat. Ni saya tunggu masih sabar menunggulah. Sabar menunggu bila dia nak bunga. Tengok dia punya ni cantik sangat, bentuk love daun dia. Guys, bentuk love berdangka baru. Atas ni kita buang je lah ya. Kita buang dan gunting, bila gunting. Sayang kan. Tapi setiap sebenarnya Hoya ni, setiap dia punya sulur ni kalau boleh kita jangan potong. Tapi saya dah terpotong tadi, memang dia patah. Kalau sebab di sini akan mengeluarkan nanti pedangka-pedangka, bunga-bunga kan, kelopak bunga. Okey, macam orang kata taji-taji lah. Tengok ni, dia punya ni cantik sangat. Nampak, daun dia berbentuk love. Nampak ni, cantik sangat. Dia besar, dia bushy. Nampak, tu dia saya punya Hoya Dikai. Okay guys. Okey, ni Hoya. Salah satu Hoya yang Hoya yang keenam. Yang saya dah semai menjadi dalam little duck comel. Okey, ni dia. Hoya ni Hoya Wilhelmgio. Apa? Ni nama dia Wilbargio. Dah ada tumbuh akar, ada setahun lebih. Okey, cantik kan. Wilbargio. Wilbargio. Sebab nama dia pun dah makin makin pudar, tapi cantik. Dia dah matang dan tunggu masa untuk berbunga. Saya letak dalam ni. Letaklah dalam ni. Ini sesemai daripada cutting. Cutting-cutting, baru belajar nak cutting. Kita belajar nak cutting. Jadi alhamdulillah dia menjadi dia panjang. Nampak panjang. Okey, dia panjang. Daun dia cantik. Warna daun dia nampak. Kilat-kilat, berbagai. Nanya at like and juga. Share. Follow saya now. Saya akan letak macam mana bunga dia, tapi ini saya ambil daripada cutting. Dia kecil lagi. Okey, yang ini umur yang setahun lebih. Setahun ke dua tahun lah. Okey, dia punya padang, dia punya suluh panjang. Suluh ni jangan potong, dia akan mengeluarkan bunga. Okey, cubur kan, cantik. Alhamdulillah. Okey, itu dia Hoya Bergai. Bergai, macam mana nak sebut ya. Susah ya nak sebut. Okey guys, ni salah satu Hoya Danomensis. Saya tanam dia kecil, umur dia sama juga, setahun lebih. Saya letak dalam ni, pasu ni. Cantik sangat. Saya tunggu bunga dia cantik. Saya beli online. Ni saya beli online. Dia tumbuh dengan elok. Nampak daun dia subur kan. Nama ni ada. Nama dia Danomensis. Dia perlukan cahaya juga ni. Tapi ni saya letak dalam tempat yang kurang cahaya. Jadi dia lambat sikit pertumbuhan. Tapi nampak dia hidup. Okey, semua setahun lebih. Apa yang saya tunjukkan kepada you all tadi, semuanya umur dalam setahun lebih ke dua tahun lah. Okey, ni kena letak pada cahaya yang cukup lah. Barulah dia akan cepat naik dan akan berbunga. Ni Danomensis. Okey guys, Danomensis. Daun dia cantik. Cantik kan? Ni pula saya punya Hoya Lasianta. Lasianta ni dah banyak kali berbunga lah. Dah banyak kali berbunga. Tengok bunga dia cantik. Tu dia kan. Bunga dia. Wah. Cantik sangat bunga dia. Kuning berbulu-bulu.
Okey. Ha, itu dia. Dia banyaklah mengeluarkan pedangka-pedangka dia. Ni lah sianta. Daun dia agak kuning sebab agak terkena cahaya matahari. Direct kan. Dia tak apa. Saya bengkokkan macam ni sebab memang dia bengkok dia terlampau tinggi. Dia meninggi. Dia masuk ke cahaya matahari. Dalam dia adalah koko hash. Sabut kelapa semata-mata dengan arang. Ada sedikit saya letak perlite. Okey, nampak cantik kan? Ha, jadi. Wah, bunga dia. La Sianta. Tu dia. Dia bunga banyak. Ni pun ada. Dia punya pedangka. Tu dia. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Itu dia. La Sianta. Okey, tu dia. Kita punya hoya-hoya hari ni. Ni banyaklah hoya ni. Ni hoya. Ada nama Tomatoensis. Banyak sangat. Dia punya tu. Nampak? Dia bergayutan. Dia punya pedangka-pedangka. Okey. Hai. Okey. Ini taman-taman saya tengah hari ni. Okey ni. Sekejap. Sama kamu kalian. Okey. Nampak? Ada? Ni hoya. Ada bit cemangi. Debit cumangi. Cantik pink. Memang dia banyak lah. Bunga dia banyak. Bergayutan. Inilah taman-taman hoya saya. Nampak? Tu. Ada berbunga lah. Okay. Okay. Okay guys. Ni untuk selingan. Selingan di tengah hari ni. Oh tu dia. Okay. Okay, terima kasih. Jumpa lagi guys. Bye-bye.